Rabu pagi, komplek masjid terbesar di Samarinda ini dipadati puluhan ribu jamaah umat muslim yang akan menunaikan ibadah sholat id. Sholat id sendiri dimulai kurang lebih pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Masyarakat telah berbondong-bondong sejak terbit fajar dan memadati masjid yang mampu menampung sebanyak 43.000 jamaah. Masyarakat pun mengisi 3 lantai yang terdapat pada masjid kedua terbesar di Asia Tenggara ini. Khotbah yang diberikan pada pelaksanaan sholat id tahun ini mengangkat tema bakti kepada orang tua yang merupakan implementasi takwa. Hadir pula dalam pelaksanaan ibadah sholat id kali ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Kaltim dan memberikan himbauannya. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan damai, tenang, dan semuanya khusyuk beribadah. Dan satu hal yang paling penting, bahwa kita harus ingat, pada Ramadan ini kita memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, kita harus ingat bahwa zakat, infak, dan sedekah itu tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Masyarakat berharap agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di hari yang fitri ini. Harapan saya tentunya lebih baik dari yang tahun yang kemarin-kemarin begitu. Di hari yang fitri kami berharap juga kami menjadi lebih fitri lagi di tahun yang ini. Gitu. Usai pelaksanaan sholat, Gubernur dan Wakil bersama dengan seluruh masyarakat jemaah yang hadir bersalam-salaman untuk semakin memperkuat silaturahmi. Dari Samarinda, Septi Wulandari memberitakan.